Daun singkong, kita olah daun singkong teman-teman. Yuk, muncul. Nah, teman-teman, ini ada pohon. Sampai kita ambil pucuknya teman-teman. Ini. Oh, di sini banyak teman-teman. Kita bikin olahan dari daun singkong. Ini juga udah cukup, lumayan banyak. Nah, oke teman-teman, kita olah. Muncul. Nah teman-teman, jadi kita ngondengnya di sini dekat air. Kita bersihin dulu. Nah, oke, kita masak-masaknya di sini teman-teman. Jadi kita sini dulu ranting buat masak-masaknya teman-teman. Aku buat ini di sini. Nah, teman-teman, kita seperti biasa nyalain dulu. Oke teman-teman. Dan pisangnya udah ada, daun pisang. Oke teman-teman. Jadi kita rebus dulu teman-teman. Kita menggunakan air dari sungai. Airnya sangat jernih teman-teman. Kita nyalain dulu api. Ambil seperti ini loh. Nah, kita rebus. Oke. Gas sedikit-sedikit dulu teman-teman biar layu ya. Kita gulung, kita bentuk dulu, kita lenturkan dulu dengan air biar ini ya, biar layu. Nah teman-teman, kita balikin dulu, ada yang gosong ya. Kita rebus dulu biar matang, biar bisa dibentuk.
Oke, kita tunggu. Teman-teman, udah matang. Kita cut. Oke. Sekarang kita buat lagi. Nah, teman-teman, kita balikin lagi. Sekarang udah cukup. Nah, teman-teman, udah matang. Kita tiriskan. Nah, teman-teman, jadi isiannya dikarenakan saya agak bawa isian. Ini kita daun singkong aja, teman-teman. Jadi kita olahnya cuma daun singkong. Gak dipakai apa-apa ya, cuma daun singkong kita olah. Nah, kita ambil, kita cari dulu ini. Kita cari tali dulu, ini talinya dari gedebok besar ya. Karena kan saya gak bawa apa-apa, cuman dapat daun singkong, kita daun singkong aja teman-teman. Kita gulung. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ikat dengan tali dari gedebok pisang. Oke teman-teman, seperti ini kita tumpuk, seperti ini kita lipat. Jadi kita bikin bundilnya tuh gini teman-teman. Ini talinya dari gedebong pisang ya, atau dari pohon pisang, atau dari serat pohon pisang. Ikat seperti ini teman-teman. Ikat lagi, kita ikat lagi di sini. Nah seperti ini. Coba dit, lebih dekat dit. Udah kelihatan tuh, kita lipat ini, lap, kita ambil lagi seratnya. Ini serat pohon pisang, ikat biar enggak muru dulu ya teman-teman. Oke, oke teman-teman, ini masukkan airnya. Hepkan atuh. Hep. Oke, mantap. Sudah dihepkan ya. Airnya kita panasin dulu. Ini rantingnya dari pohon melanding, teman-teman. Biar apinya itu gede. Oh, di pohon melanding. Panas. Oke. Di sini ada bumbu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada kunyit. Waduh, loncat. Kita haluskan kunyit. Nah, oh ini. Kita haluskan. Bawang putih, bawang merah,
Udah. Licin, teman-teman. Ini bawang merahnya tuh kebanjur minyak. Tuh, licin. Oke. Okay. Udah gini. Hepkan atuh. Hep. Oke, teman. Udah dihepkan ya. Harum terasinya itu terasa nih, teman-teman, di sini nih. Dimasukkan. Bumbunya kita tumis dulu, teman-teman, biar gak langu. Oke, teman-teman. Ada. Lalu kita masukkan daun singkong yang udah tadi kita bungkus. Kasih air sedikitnya. Ada tambahan daun bawang, kita potong panjang ya, teman-teman. Daun bawang kita masukkan, cabai utuh, oke, mantap. Masukkan garam itu cukup ya. Oke, di sini ada gula merah. Saya kasih gula merah. Oke. Gula putih juga kasih biar mantap. Saya kasih santan, teman-teman. Nah, ini santannya kita masukkan. Kita kasih santan kita semuanya, teman-teman, biar gurih. Oke, kita tunggu dia matang. Woi, harum santannya itu mantap, teman-teman. Nah, teman-teman, mantep. Kita cicipi. Mantep, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka satu persatu. Ini kita buka dulu ya. Airnya sampai saat, teman-teman, lihat airnya sampai saat, dikarenakan biar meresap bumbunya. Mantap. Juga yang ada di warung-warung gitu, teman-teman. Mantap. Pakai air. Balang.
Gak bakal gue. Jadi tekstur yang singkong itu ada kreuk-kreuknya itu. Jadi santannya juga kerasa teman-teman. Santannya, cabenya. Sampai yang kerasa dulu terasi. Terasinya itu harum. Mantap. Nah, teman-teman. Mantap. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Ini dua lagi buat kameramen, teman-teman. Udah sisain. Nah, nantikan terus penonton.